Good morning, all students. Kelas what? Kelas yang pintar-pintar. Nah, kelas yang rajin, yang disiplinnya tinggi. Nah, lanjut saja ya, Nak. Ini adalah hari Selasa. Benar ya? Tanggal 25 Januari tahun 2022. Semangat sekali belajarnya ya. Oke. Kita mau baca-baca buku sains di halaman 43. Buku sains halaman 43. Nah, yang khusus pilihan bergandanya yang seperti ini. Oke, khusus pilihan berganda yang seperti ini. Sudah? Oke, kalau sudah. Yuk, kita baca yuk. Miss mau panggil. Oh, coba. Siswa PTMT mau baca. Silakan. Ini saya. Iya, terima kasih ya. Sekarang siswa yang Zoom. Nah, Miss mau panggil Clarisha. Ada Clarisha? Iya, silakan Clarisha. Miss. First cleaner and make windows look clear. Washing dishes after eating is an example of a chore. We need to water plants in the garden. We need to remove weeds from our gardens and yards. Iya, terima kasih ya Clarisha. Selanjutnya, berapa lagi ya yang ada pilihan bergandanya? Coba kita cross-check. Di halaman 45. Halaman 45. Yuk, number one. Kita mau panggil yang ini aja deh yang baca. Sisa yang ini. Megan ya? Megan, oke silakan Megan. Yang kuat lah suaranya. Pilot. Iya. Terima kasih ya. Oke, coba Miss panggil siswa yang Zoom dulu ya sayang ya. Tapi harus yang kuat dong bacanya. Siswa panggil Lupita. Baca ulang ya. Lupita. Ya. Dirty hands can spread more germs. These are very tiny living things in dirt that can make us sick germs. Using the toilet can lead to your hands having more germs. Mosquitoes lay their eggs in pools of water, something that can make us sick with. Dengue fever is
mosquito bites. Oke, baiklah. Jadi setelah kita baca, dah setelah kita baca, kita mau kuis. Nah, kita mau kuis dulu. Oke. Kita mau kuis. Nah, bentar ya. Miss lihat dulu apakah sudah ada ini kuisnya. Oh, sudah ada kuisnya. Bentar ya. Oke, kita lanjut saja. Siapa yang mau ikut game? Semuanya. Tapi nah, kalau yang di kelas, kalian langsung aja jawab pertanyaannya di dalam di apa tampilan ini ya. Kecuali anak-anak yang online, mereka kan mengisi, ya kan? Jadi kalau kalian yang di kelas langsung aja jawab gamesnya, oke? Bisa? Nah, ini yang untuk online ya, tapi sama sih pertanyaannya. Oke? Siap-siap? Ini sudah ada? Saya kasih link alamatnya. Sudah siap belum sih? Siap. Siap dong. Gampang ini kuisnya ya. Oke nak, silakan join. Silakan join. Silakan join. Ayo Josh Alexander. Josh Alexander Kosim, join dulu yuk. Jocelyn Mitovin. Iya, sudah masuk Jocelyn. Ini tunggu satu menit aja ya. Nanti langsung kita start, kita mulai ya. Ayo nak, ditunggu 11 lewat 11 menit, 1 menit lagi untuk join. Ayo Kenzo. Kenapa ini ya? Oh, Dariela minta link. Baiklah. Oke, silakan Dariela. Sudah? Sudah join? Oke, sudah pukul 11.11 menit ya. Karena nggak ada masalah, Miss anggap semuanya bisa ikut join. Oke, saya akan quick start. Miss itu. Silakan diisi. Ini pertanyaannya. Thank you.
Soalnya hanya sedikit saja kok, hanya 8 sepertinya. Nah, sedikit kan? Sedikit aja soalnya ya. Hanya 8 soal, nggak banyak-banyak. Jadi saya tunggu 2 menit lagi ya. Ditunggu 2 menit lagi ya, karena soalnya itu sangat mudah sekali. Ayo, Gepandi. Karena soalnya sangat mudah dan hanya 8 soal, berarti 11:15 sudah selesai ya. Gantian ya sayang ya, kita lihat deh ya dengan ya. Ah, sudah 11:15. Mau kemana sayang? Buang sampah? Oke, boleh. Yuk, sudah selesai ya, karena mudah sekali ini ya, sulit-sulit kok ya. Wah, sudah selesai nak, karena cuma mudah ini pertanyaannya ya. Yang pertama siapa? Adelardo Cetalin. Yang kedua siapa? Crystal Teddy. Yang ketiga Jocelyn Witosin. Ya. Berapa skornya ini? Adelardo Cetalin 100. Crystal Teddy 87. Jocelyn Witosin 75. Mufita 75. Tanika 75. Felix 75. Kemudian Dariala 75, Rebecca 62, Devandi 62, Josh 62. Sisanya banyak yang salah, ya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya kita tulis, oke? Okay? Baiklah, kita mau review question. Oke, okay, review question. Sebentar ya. Yuk, siapa yang mau jawab? Review question. Nah, ini dia. Siapa yang mau jawab? Bisa PTMT? Ayo nak, silakan dijawab. Yuk. Kan? Yang tua dong bacanya. Yuk, blank, blank, blank. Jawabannya apa, nak? 1, 2, 3. Jawabannya apa? Kita cek ya. Dusty. Oke. Soal selanjutnya. Sisa PTMT. Oke, nak. Silakan dibaca. Bentar ya. Apa nak jawabannya? Iya, benar sekali. Oke. 1
orang lagi deh yang PTMT. Boleh nak baca. Jawabannya? Iya, benar sekali. Oke, sekarang yang Zoom ya. Saya mau panggil siswa yang sedang Zoom. Rebecca Rachel, silakan Rebecca. Boleh silakan. Just their eggs in pools of water. Jawabannya apa? In pools of water, Miss. Iya, benar ya. Thank you, Rebecca. Selanjutnya. Selanjutnya, bentar ya. Andrew Theodora Pozan. Yes, Miss. Something that can make us sick. With then go fever is mosquito bite. Mosquito bite. Jawabannya apa? Andrew. Siapa yang tahu? Apa nak? Yang mana jawabannya? Ayo, yang mana? Coba kita cek ya, benar tidak? 1, 2, 3. Baik, oke deh. Selanjutnya, Josh Alexander. Josh. Yes. Blank 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 are rats, frats. Yes, yang mana kan jawabannya? Not kept in fridge. Coba kita cek ya. 1, 2, 3. Iya, sih jawabannya benar sekali ya. Oke, sekarang Miss mau panggil yang PTMT. Silakan anak ini yang Megan ya, Megan. Oke, silakan sayang. Baca dulu soalnya dong. Itu perlu jawaban, ya kan? Pertanyaannya apa? Blank. Jawabannya? Apa itu? Coba kita cek yuk. Cek dulu yuk. Iya, benar sekali. Oh, oke. Okay. Selanjutnya, siswa PTMT. Yang sama yang paling ujung, coba. Ya, silakan dibaca, nak. Yuk. If something, ya boleh, baca. If something make environment is kaustik, blank. Yang mana jawabannya saya? Coba tunjuk dulu, yang mana? Di, apa itu di? Apa? Pollution. Sudah kita cek ya. Iya, benar sekali pollution. Good job ya. Oke, baik. Sekarang kita mau baca catatan ya. Kita mau baca catatan. Catatan 2. Bentar ya. Kalian belum ada kan buat catatan? Nanti saya ada kirim. Iya. Nanti Miss ada kirim ya. Gimana Miss kirimnya? Di Google Classroom. Pintar. Google Classroom.
Nanti boleh lihat sayang ya. Ini kita baca-baca dulu. Mau baca? Mau. Baca. Bagaimana syaratnya? Tertib. Coba tunjukkan. Kalau kita ya, I am the best. Ya, yang terbaik ya. Oke. Bentar ya. Miss sambil dulu ya, mundur ya, nak. Bentar ya. Oh, siapa ini kira-kira yang mau saya panggil? Oh, oke lah, Tanika. Halo. Silakan baca, Tanika. Washing dishes after eating is an example of a chore. A broom is used to sweep the floor. Number three. Glass cleaner can make windows look cleary. We need to water plants in the garden. We need to remove weeds from our garden and yards. Nomor 6. Jerapah, zebra, dan singa hidup di padang rumput kering Afrika. Penguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidup di daerah kutub. 8. Hewan darat yang hidup di peternakan hutan pada rumput kering kutub. Sapi, domba, dan kuda dipelihara manusia sebagai hewan ternak. 10. Bebek dan ayam diternak manusia untuk diambil daging dan telurnya. Oke, terima kasih ya. Wah, banyak sekali yang mau minta baca nih. Yang PTMT, semuanya angkat tangan. Ah, semuanya angkat tangan. Aktif ya. Baiklah, saya panggil yang paling penting. Siapa ya? Yang ini aja deh. Ah, yang tengah-tengah. Coba, silakan baca. Ayo. 11 ya, sayang ya. Ayo baca ayo. Iya, terima kasih ya. Ibu-ibu sekali suaranya ya. Oke, selanjutnya Miss mau panggil. Siapa ya? Kenzo Rowling. Silakan Kenzo. Kenzo. Ada Kenzo? Yes, me. Oke, Kenzo. Padang rumput di sana. Silakan. Penguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidup di daerah kutub. Number one, washing dishes after eating. Washing dishes. After eating and at an example of a corn ya. Mana suara Kenzo ya? Ken ya. Baca dong suaranya mana ya. Ya lah,
cancel ya. Washing. Miss ganti Lupita. Silakan Lupita. Washing dishes after eating is an example of a chore. A broom is used to sweep the floor. Glass cleaner can make windows look clearer. We need to water plants in the garden. We need to remove weeds from our gardens and yards. Jerapah, zebra, dan singa hidup di padang rumput kering Afrika. Penguin adalah beruang. Penguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidup di daerah kutub. Hewan darat ada yang hidup di peternakan hutan, padang rumput kering, dan di kutub. Tapi domba dan kuda dipelihara oleh dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Bebek dan ayam diternakkan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Terima kasih Lupita. Sekarang yang PTMT. Silakan saya baca ya. 11. Hutan. Mana jenis serangga? Lanjut padang rumput. Oke, terima kasih Valerino. Nah, jadi nanti lihat di Google Classroom ya. Ya, nanti lihat di Google Classroom catatan yang keberapa? Yang keberapa? Tidak ada di Google Classroom. Yang belum, semuanya kan belum kan? Nah, yang belum boleh di print, boleh juga ditulis ya. Paham ya, sayang ya. Oke, saya mau panggil siapa ya? Clarissa ada, Clarissa. Oke, Clarissa, Fania dengan Jocelyn Witovin. Clarissa, Jocelyn. Ada Jocelyn? Jocelyn. Yes, Miss. Oke, nah, kalian, kenapa Miss aku dua orang? Karena Miss maunya kalian mau bikin pertanyaan. Nah, ya. Clarissa membuat 5 pertanyaan untuk Jocelyn. Jocelyn menjawab. Nanti tukar ya, Ceng ya. Jocelyn kasih pertanyaan, Clarissa menjawabnya. Bisa paham? Oke deh, kalau begitu lanjutkan Clarissa. Kasih pertanyaan ke Jocelyn. Ayo. Hewan darat ada yang hidup di silakan Jocelyn dijawab. Mana suara Jocelyn ya? Kok hilang? Jocelyn. Jocelyn, buka dulu, dulu apa nak? Mikrofonnya? Iya, Miss. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Sekarang jawab dulu dong pertanyaannya yuk.
Bisa diulangi Farisa? Hewan? Apa? Farisa bisa ulangi lagi sayang pertanyaannya. Hewan. Hewan darat ada yang hidup di. Hewan darat ada yang hidup di. Peternakan hutan padang rumput kering dan di kutub. Lanjut ya, Clarissa. Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Lanjut. Pinguin dan beruang kutub adalah hewan darat yang hidup di daerah kutub. Lanjut. Ini purimu beng-beng-beng from our garden and yard. With. Oke, gantian ya. Sekarang Jocelyn ya sayang ya. Silakan Josh. We need to water blam 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 in the garden. Plants. Jerapah, zebra dan singa hidup di padang rumput kering Afrika. Bebek dan ayam diternakkan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Sapi, domba dan kuda dipelihara di manusia sebagai hewan ternak. A broom is used to sweep the floor. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya saya mau panggil siapa ya? Jeff Alexander dan Gevandi. Jeff Alexander dan Gevandi. Gevandi, ada Gevandi? Iya, ayo. Silakan kasih pertanyaan ya dengan si Jos. Gevandi aja deh kasih pertanyaan. Ayo, Josnya yang jawab ya sayang ya. Oke, silakan. Gevandi. Hewan. Sapi. Sapi, domba. Hewan yang hidup di hutan. Gevandi yang kasih pertanyaan, Jos yang menjawab. Oh. Ya. Oke, okay, soalnya suara Miss putus-putus. Jadi gak kedengaran apa yang Miss bilang. Yang kasih pertanyaan Gevandi, silakan Gevandi. Gevandi, mungkin jaringan ya. Oke lah, si Jos ini miss-miskan dulu ya. Miss ganti dengan Rora. Silakan Rora. Rora dan Gevandi ya. Gevandi yang kasih pertanyaan ya. Halo Gevandi. Tapi domba dan kuda. Satu yang domba dan kedua di pelihara manusia sebagai hewan ternak. Bisa, Rora? Ya. Soalnya pelan ya, Rora ya. Oke lah, cukup lah ya kalau begitu. Nah, jadi sekian dulu ya.
Karena waktunya sudah mau habis. Selamat siang. Dan bye-bye. Nanti lihat di classroom ya, sarapannya ya. Oke, see you Tanika. See you Lupita. See you Marvin and Laura. Bye-bye.